الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Benar-benar penghalang bermanfaatnya ilmu. Jika ingin ilmu bermanfaat bagi diri sendiri sebelum orang lain, maka luruskanlah niat dan bersihkanlah hati dari benalu-benalu. Hati penghalang berbuahnya ilmu, riya dan ujub, hasad dan dengki, sombong dan angkuh, syahwat dan kepentingan duniawi, harta dan kedudukan, pujian dan sanjungan, dan lainnya. Rasulullah SAW sabda, innamal a'mal bin niyyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit hati, perusak ilmu dan amal. Amin.